Halo semuanya dan balik lagi di channel kesayangan kalian semuanya. Namanya adalah Android Let's Play pastinya. Dan di video ini gue mau nunjukin kalian gameplay Naruto yang paling spesial. Karena namanya juga Naruto Gekito Ninja Taisen Spesial ya. Jadi oke, langsung aja dicoba tanpa panjang-panjang lebar. Di sini ada settingnya, game setting. Oke, langsung aja kita coba ke apa namanya, clock speed. Oke, clock speednya belum gua otak-atik. Clock speed tak otak-atik nanti kalau di in gamenya. Oke, langsung aja. Di sini ada Jit Follow Branch centang di sekitar sini centang ya. Kita keluar grafik setting. Di sini ke Vulkan. Coba ke script drawing ya. Aspek ratio oke. Lang multi threading oke. Enhancement internal resolusi ke 2 kali coba ya. Kalau misalnya lag ya saya coba ke 1 kali. Oke. Force 24 bit color oke. Yang lainnya jangan dicentang ya, cuman satu sama ini. Kalau misalnya di kalian nge-lag di sini dibuang aja ya. Yang scale FB copy dibuang aja ini kalau misalnya kalian nge-lag ya. Oke, langsung di bagian hack semuanya dicentang kecuali di GPU texture decoding ya. Interface oke. Seperti itu. Langsung kita coba gamenya ya. Ini bukan game rip. Jadi ya nggak di rip gamenya. Oke, di sini gua udah pernah main, makanya gua langsung ke load state atau ya biar cepet ya. Load state. Oke. Oh, nggak bisa pakai classic controller kah? Kalau pakai GameCube controller bisa nggak nih? Tadi pakai GameCube controller ya. Pakai classic controller harusnya, padahal enak banget loh. Nah, coba aim. Nah, matamu lah. Gara ini bikin emosi bro. Modar kau lah. Modar kau. Anjir. Modar kamu lah. Anjir gara. Modar kamu. Modar kamu. Ini paling enak pakai stick nih harusnya nih. Modar kamu lah. Gara anjay. Oke. Ini gara hard mode ini bro. Ini gara hard mode nih. Modar kamu. Oke. Ini petualangannya ya. Gue mau ganti, nggak petualangan, gue males. Oke. Save dulu. Kita keluar dari petualangan. Oke. Dan kita coba buat battle 1 versus 1. Musuhnya gua punya gua dikuatin dong. Punya musuhnya jangan ya. Oke. Oh, ini player 1 dan player 2. Lah terus ini komputer tulisannya, Pak. Oh, satu versus komputer gitu. Kirain kekuatannya ya. Anjay lah. Oke, langsung aja saya pakai Sasuke dan musuhnya kita pakai. Lawannya ini lagi nih, emosi gua. Sama orang tua nih. Berkaya lu yang bakat, cuk. Kita ganti tempat yang bikin Sasuke menang nih. Tempatnya yang mana ya? Oke, ini. Ini tempat bikin Sasuke menang nih. Oke. Anjir. Damage-nya gede banget, coy. Wanjay. Oh, kena gak tuh? Bodoh amat lah. Pokoknya Chidori gitu ya, menang. Nice. Kan menang kan tempatnya di sini tuh.
Anjay. Ini bagian Sasuke menang nih tempat nih. Anjir, dibantai. Dibanting bukan bantai kali. Anjir. Modar kamu. Modar. Ya gila coy. Mantap ya. Sasuke mantap. Oke, langsung kita coba pakai si Akemaru. Apakah FPS-nya drop juga pas jurus? Tapi wajar sih, namanya juga emulator masih baru dan gimana ya? Enggak baru juga sebenarnya, tapi buat Android sih baru sih ya. Belum terlalu lama banget di apa namanya? Di Android ini emulator. Anjir, panjang banget lu. Oh, punya gue cukup panjang, cok. Anjir. Anjay. Molar kamu. Au. Sangar jurusnya, bro. Anjir, sekali salah gerak langsung di nah. Anjingnya ngapa dah? Anjing diem doang nih anjingnya nih. Oh, modar kamu. Damage-nya enggak banyak sih. Curang ini. Gerakannya lambat, masa Kamaru gerakannya lambat banget ya? Kiba nih, Kiba sama Kamarunya. Akamarunya enggak ngapa-ngapain anjay. Karakternya belum keluar semua ini. Kita pakai guru orang Bogor. Oke. Okay. Guru orang Bogor lawannya siapa ya? Namanya nih sama-sama tua nih. Oke, kita pakai guru orang Bogor, bro. Di dalam sini nih. Di dalam sini harusnya ini nge-lag ya biasa karena ada efek-efek yang banyak ini. Tuh kan efek-efeknya tuh. Oke, guru orang Bogor, tunjukkan kekuatanmu. Anjay. Guru orang Bogor nih. Waduh, gak kena dong. Anjir, kuat banget nih. Wow, bisa menghilang juga nih. Anjay, guru orang kuat bener, po. Anjay, digablok. Guru orang Bogor, kuat gak tuh? Bisa nginjek tanah dong. Urah. Model kamu lawan orang Bogor anjir. Nice. Kuat, bro. Pukul sekali. Enggak kena terus. Huruh. Anjir. Tanahnya gue injek. Anjir. Woi, Konoha Senpu. Bogor Senpu. Anjir, karena. Modar, bro. Anjir, kuat. Mantap. Game-nya keren dan gue suka. Walaupun kata banyak orang tuh apa namanya Naruto dari Tommy Takara tuh jelek gitu. Tapi ya, kalau menurut gua bagus gitu ya. Oke. Kita muridnya nih. Kita pakai muridnya ya. Tendang. Ini warna-warna go. Aduh.
Bogor Sempu. Mulai kan? Bogor Sempu. Anjir. Ah, Bogor Sempu. Ah, gak kena, anjir. Oh, astagfirullah. Gerakannya mirip ya. Bogor Sempu. Waduh. Bogor Sempu. Anjir. Gila, dia bisa melotot, bro. Anonya apa namanya, tangannya bisa melotot gitu ya. Duat nih. Bogor Sempu. Yeah, modar kau. Wih, sekarang nggak ngedrop FPS-nya, bro. Anjay, semakin kita mainkan lebih lama, semakin nggak ngedrop FPS-nya ya. Nggak tahu malah ini. Soalnya shader-nya ke-compile semua kayaknya udah. Bogor Sempu. Anjir. Cok. Nah. Mencolot. Mantap. Keren. Buat grafisnya juga oke ya. Lebih oke gitu. Oke, jangan lupa buat di-subscribe channel Android Let's Play. Buat kalian yang misalnya nge-lag, bisa tanya lagi di kolom komentar. Nanti bakalan kemungkinan gua upload config-nya buat low device. Ini config biasa, jadi config ini yang digunakan untuk device-device yang mungkin cukup tinggi. Oke, coba kita save aja. Thanks for watching, jangan lupa buat di-subscribe dan bye-bye.